capek banget hari ini. Kerjaan rumah aku sendirian yang ngerjain. Ya sabar ya nak. Maafin mama. Mama udah buat kamu kecapean. Kok tidur di sini sih? Pak. Pak. Pindah ke dalam ya. Kalau mau tidur jangan di sini. Ibu. Tadi Bapak ketiduran pas selesai sholat duhur. Oh, gitu ya. Perut Ibu udah semakin besar, Pak. Dan pasti membutuhkan biaya sangat besar untuk biaya persalinan. Ibu yang sabar ya. Bapak masih usaha. Udah 4 bulan ini Bapak belum kerja. Terus Bapak cari kerjaan kesana kesini malah ditolak. Apa ibu aja yang kerja ya, Pak? Oh, jangan, Bu. Kan kondisi ibu lagi hamil. Oh ya, gimana kalau kita itu pakai uang tabungan kita aja, Bu? Tabungan yang mana lagi, Pak? Tabungan kita kan sudah habis buat berobat Bapak. Terus, Bapak harus gimana ya, Bu? Sedangkan Bapak ini gak punya barang-barang yang harus dijual sekarang. Ya, Bapak harus cari kerjaan yang lebih. Coba aja kita punya tanah atau sawah. Kita kan bisa jual sekarang juga, Bu. Ya, sayangnya kita gak punya, Pak. Ibu bersabar dulu ya. Bapak akan usaha. Kalau gitu, Ibu istirahat sana dulu. Di kamar, ibu mesti kecapean. Iya pak, ibu istirahat duluan ya. Iya. Ya Allah, berikanlah hamba kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan. Aduh, ini jam berapa? Kayaknya udah sore banget. Aku belum nyiapin makan buat Bapak. Pak, maafin Ibu ya, Ibu telat bangunnya. Bapak udah makan. Loh, Bapak kemana? Pak. Bapak, kemana sih Bapak? Pak, kok nggak ada ya? Apa masih di depan, masih tiduran? Bapak nggak ada tuh. Apa Bapak keluar ya? Tapi kok nggak pamit sama Ibu? Ini apa ya? Kok ada kertas di sini? Kayaknya ini surat deh. Assalamualaikum, Bu. Maafin Bapak ya, Bu. Bapak harus pergi sekarang.
Bapak harap Ibu bisa jaga diri baik-baik. Dan kalau Ibu butuh sesuatu, Ibu bisa menjual cincin perkawinan kita. Sekali lagi, maafin Bapak ya, Bu. Selama kita nikah, Ibu selalu dibuat kesusahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, Nak. Kita ditinggal sama Bapak. Dalam keadaan susah seperti ini. Ya Allah, aku harus bagaimana? Sebentar lagi aku udah mau lahiran. Bapak gimana sih? Kok gak pamitan sama Ibu? Yang sabar ya, Nak. Kamu bakalan jadi anak yang kuat. Ya Allah, aku harus gimana ya Allah? Pinggang aku sakit banget. Kira-kira duit bisa nggak ya bantuin aku? Enggak aja dia bisa bantuin aku kali ini. Apa aku langsung ke rumahnya aja ya? Langsung tanya aja sama duit. Assalamualaikum, duit. Waalaikumsalam. Dea, tumben kamu kesini. Iya, aku di rumah lagi gak ada kerjaan juga. Kamu bisa gak bantuin aku, Wi? Bantuin apa ya? Bantuin aku kasih kerjaan ya, Wi. Ya, cuci piring kek, atau nyuci baju, bersih-bersih rumah kamu, gak apa-apa. Kebetulan sih aku emang butuh pembantu rumah tangga di sini. Tapi masa iya sih kamu mau kerja? Kamu kan lagi hamil. Udah gak apa-apa, Wi. Aku lagi butuh uang buat biaya persalinan aku. Loh, terus suami kamu gimana? Gak kerja? Suami aku udah ninggalin aku. Apa? Iya, suami aku kabur. Bener-bener ya suami kamu. Dalam keadaan susah kayak gini malah dia cuma ngasih aku surat pamitan kalau mau pergi. Kasihan kamu, Dea. Ya udah, kamu nggak apa-apa kerja di sini, tapi jangan terlalu capek ya. Udah nggak apa-apa, Wi. Kamu nggak perlu perhatian sama aku. Aku kuat kok. Ya udah, aku mulai kerja dari sekarang aja ya. Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Ya udah, yuk kita langsung ke dapur. Iya, Wi. Lewat sini, Dea. Ya udah deh ya, kamu cuci piringnya di sini ya. Oh iya, Wi. Oh ya, kalau kamu lapar, kamu langsung ambil sendiri deh ya di tempat makan. Iya, makasih banyak ya udah bantuin aku. Iya, sama-sama. Ya udah, aku langsung kerjain aja ya. Ya udah, aku ke dalam dulu ya. Iya. Iya, Dwi. Iya, Dea. Dea, iya? Kamu kerjanya gak usah terlalu jor deh. Kenapa? Kamu pasti capek dari tadi kerja terus. Enggak kok, aku masih kuat. Udah, kamu tenang aja. Namanya orang kerja kan memang harus kuat. Iya, tapi kalau kamu udah selesai nyapu, kamu istirahat ya. Iya, Wi. Kasihan kandungan kamu. Iya.
Dea udah datang. Oh, iya, Wi, udah selesai semua. Oh iya, maaf ya, aku barusan masih belanja di luar. Iya. Oh iya, Wi, aku mau izin istirahat sebentar ya. Oh iya, deh, enggak apa-apa. Ya udah izin di depan aja, jangan di dapur. Oh iya, Wi, soalnya perut aku sakit, kayaknya kram deh. Ya udah, kamu istirahat dulu. Ayo, kita ke depan. Alhamdulillah, kerjaan hari ini udah banyak yang selesai. Aduh, emang baik banget orangnya. Aku dikasih kerjaan, dan juga kerjaannya gak terlalu berat. Tapi aku dikasih gaji yang lumayan sama Dwi. Alhamdulillah, ini rezeki kamu, nak. Semoga kamu nanti lahiran lancar ya. Tasku kok ada di sini ya? Kok kebuka gini? Ntar aku cek. Kok tinggal segini sih uangku? Kemana? Jangan-jangan ini Dea yang ngambil. Kan cuma ada dia di rumah ini. Aku samperin aja deh. Dea. Ya, Wi, ada apa? Kamu ambil uangku kan? Uang apa ya? Ini di dalam tas. Tas ini ada di dapur. Loh. Aku enggak tahu, Wi, kalau tas kamu memang dari tadi udah ada di dapur sebelum aku datang. Iya, emang tas ini ada di dapur. Tapi nominal uangnya di sini udah berkurang. Kamu kan yang ngambil? Maaf, Wi, aku enggak tahu apa-apa. Udah deh, kamu kan sekarang lagi butuh uang. Jadi kamu ngaku aja deh, kalau kamu ngambil uangku. Kamu kan udah gaji aku, Wi. Kok kamu malah nunduh aku ambil uang kamu sih? Ya siapa tahu kamu masih kurang gaji dari aku. Enggak, Wi. Aku beneran gak ngambil uang kamu. Kamu harus percaya sama aku. Percaya apanya? Di rumah ini cuma ada kamu sama aku. Tapi beneran bukan aku, Wi. Udah, kamu ngaku aja. Atau kamu aku pecat. Dan aku usir. Tapi aku beneran gak ambil, Dwi. Kamu gak percaya sama aku. Ya gak percaya lah. Di rumah ini cuma kita berdua. Siapa lagi kalau bukan kamu? Aku beneran gak ambil uang kamu, Dwi. Mungkin kamu lupa uangnya dipakai buat apa gitu. Coba diinget-inget lagi. Jadi kamu bilang aku pikun. Aku gak pikun ya. Uang itu udah aku hitung dan aku gak belanja apa-apa. Tapi Wi, aku mau minta maaf, Wi. Aku beneran gak ambil uang kamu. Udah deh, mending kamu aku pecat aja dan sekarang kamu pergi. Tapi aku beneran butuh duit, Wi. Aku mau melahirkan pakai uang apa? Kamu udah dibaikin ya selama ini. Tapi balasan kamu apa? Malah kamu di sini mencuri. Sumpah, Wi, aku gak ambil uang kamu. Udah deh, dari sekarang kamu aku pecat. Udah, pergi. Aduh. Dasar maling. Ya Allah, baru aja aku bahagia dapat pekerjaan dan kenal orang baik, malah aku dituduh mencuri sama Dwi. Aku harus cari uang di mana lagi ya? Aku bingung nih. Bapak, kamu kok tega banget sih ninggalin aku dalam keadaan seperti ini? Thank you.
Gak kerasa ya, nak. Kamu udah semakin besar. Udah 3 bulan. Anak ibu. Eh, Dea. Pelan-pelan, Mas Alek. Jangan keras-keras suaranya. Aku gak peduli mau keras atau pelan. Kamu ini gak ada setoran. Udah berapa bulan? Ya, Mas Alek. Pasti saya bayar kok. Saya masih belum kerja soalnya. Masih jagain anak. Enak aja jawabnya seperti itu. Eh, kamu ngutang untuk biaya persalinan anak kamu. Iya tahu Mas Alek, tapi saya masih belum dapat kerjaan. Saya baru melahirkan, baru 3 bulan. Aku gak peduli. Kamu mau gak ada penghasilan, gak ada pekerjaan. Kamu harus bayar dong. Iya, pasti saya bayar kok. Minjem, enak aja, gak mau balikin. Tapi saya gak bisa ngasih uangnya sekarang ya. Eh, kamu udah berapa bulan gak bayar ya? Anak kamu sampai gede gini nih. 3 bulan. Lama itu. Bukan waktu yang sebentar. Maaf ya, Mas Alek. Saya mau bayar, tapi cuma 20 ribu. Eh, enak aja kamu bilang 20 ribu. Emangnya aku pedagang sayur apa? Kamu kasih 20 ribu. Eh, setoran kamu itu satu bulannya 150 ribu. Saya lagi gak ada uang. Ya, cuma ada 20 ribu. Kamu usaha dong. Jangan cuma bilang 20 ribu aja dari tadi. Ya anak, aku nggak ada yang jagain kalau aku kerja. Taruh aja di dalam. Kamu kan punya saudara juga. Gitu dibikin alasan. Tapi kamu aja yang malas. Tapi saudara aku kan udah berkeluarga sendiri dan punya anak sendiri. Ya itu urusan kamu lah. Gimana enaknya ngomong sama keluarga? Minggu depan, insya Allah saya bayar, Mas. Gak ada minggu depan. Sekarang, kamu sudah 3 bulan ya gak bayar ya? Iya, saya cuma mampu 20 ribu. Enak aja dari tadi bilang 20 ribu. Eh, total kamu itu semuanya 450 ribu. Ya udah, besok saya usahakan ada uangnya ya, Mas Alek. Besok. Ya udah, kalau gitu anak kamu saya ambil. Iya, jangan dong. Biar saya jual. Jangan dong, Mas Alek. Anak aku kan cuma ini. Urusan kamu, mah. Iya, jangan dong, Mas Alek. Iya, besok aku bayar. 100 ribu, cukup kan? Enak aja 100 ribu, cicilan kamu per bulannya 150 ribu. Iya, besoknya lagi, bakalan saya cicil lagi. Udah, aku gak mau ya janji-janji terus. Ini beneran kok, aku gak bakalan janji lagi. Udah lebih baik, anak kamu serahkan sama saya. Jangan Mas Alek, atau enggak Mas Alek ambil aja yang ada di rumah saya deh, jangan anak saya. Enak aja saya disuruh ambil barang kamu. Dapat uangnya nunggu dijual kan? Ya, anggap aja Mas Alek menyita barang-barang saya, tapi jangan anak saya dong. Barang kamu apa aja di dalam? Gak ada yang berharga? Ada kok Mas, TV tapi udah rusak. Buat apa kalau udah rusak? Ya masih laku, buat barang bekas. Barang bekas palingan 50 ribu, apalagi udah rusak. Di dalam rumah juga ada setrikaan dan juga oven, Mas Alek. Aku ini bukan pengepul barang bekas ya. Udah ya, mana anak kamu ini? Jangan dong, Mas Alek. Udah ya, lagi tidur. Anak kamu ini kalau dijual laku mahal. Mana? Jangan, Mas Alek. Ya udah, HP saya aja deh buat Mas Alek. Udah, anak kamu aja. Jangan, Mas Alek. Tunggu. Alek. Bapak. Bu. Lek, kamu ngapain ke sini? Ini, Jok. Si Dea punya utang sama aku untuk biaya persalinan itu, anak kamu tuh. Kamu gimana sih, Lek? Kemarin kan udah aku transfer buat ngelunasi utang istri aku. Tapi dia masih punya tanggungan, Jok.
Berapa, Lek? 10 jutaan, Jok, utang dia. Dan dia cuma baru bayar 2 setoran. Ya udah, Lek. Sekarang kamu pulang. Nanti malam aku ke rumah kamu. Ya udah ya, dilunasin ya. Ya, Lek. Bapak kemana aja selama ini? Bapak kerja, Bu. Udahlah, Bapak gak usah jelasin apa-apa. Mending Bapak pergi aja. Tunggu dulu, Bu. Ini anak kita. Iya. Dan sekarang sudah menjadi anakku. Tunggu dulu, Bu. Bapak tahu ibu itu masih marah. Tapi Bapak pergi itu punya alasan, Bu. Kalau Bapak izin mau pergi, pasti ibu gak kira ngizinin. Tapi sekarang Bapak kembali, Bu. Aku harap ibu gak marah lagi. Ya, iya, Pak. Ibu maafin kok kesalahan Bapak. Alhamdulillah, Bu. Bapak sekarang ini udah sukses dalam pekerjaan. Bapak menemukan orang yang tepat. Jadi Bapak itu sekarang diangkat jadi manajer, Bu. Bapak udah jadi manajer? Iya. Ya, Ibu jangan kecewa ya sama Bapak. Aku harap Ibu melupakan kejadian 1 tahun yang lalu. Iya, Pak. Aku bakalan maafin semua kesalahan Bapak dan kita mulai kehidupan baru kita bersama anak kita ini. Iya, Bu. Masa iya sih? Anak kita ini harus punya bapak tiri. Jangan sampai, Pak. Ya, makanya ibu itu harus maafin Bapak. Dan ibu harus kembali sayang ke Bapak. Iya, Pak. Pasti kok. Maafin Bapak ya, Bu, udah ninggalin Ibu di sini. Tapi Bapak pergi itu punya alasan. Demi keluarga kita, Bu. Aku yakin keluarga kita gak akan kekurangan, Bu. Iya, Pak, aku percaya itu kok. Aku gak mau cium anak ini. Yaudah, Bapak cium dulu ya. Nak, maafin Bapak ya, Nak, udah ninggalin kamu. Tapi mulai sekarang, Bapak gak akan pernah meninggalkan kamu, Nak.